Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Syahril Ramadan. Dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial bareng artis, yaitu artisnya itu dari Korea, yaitu Lisa Blackpink. Dan konsep kali ini saya membuatnya agak sedikit ngenes, agak sedikit halu, yaitu tidur di pahanya Lisa Blackpink. Nah, di sini saya sudah memiliki fotonya. Konsepnya itu sederhana, saya akan berbaring di sini. Di sini, nah, dan saya juga sudah menyiapkan fotonya seperti ini. Oke, pertama-tama saya akan menggunakan pen tool ya. Pen tool untuk menyeleksi bagian-bagian foto saya saja. Nah, pahanya jangan lupa, karena kita bakal membuat lisanya menggunakan paha ini. Kita crop aja perlahan-lahan. Sorry, agak saya cepatin ya. Oke, sudah selesai saya seleksi. Dan nah, seperti ini, dan kita copy saja, kita seret ke Lisa Blackpinknya. Nah, seperti ini. Nah, pahanya saya menggunakan paha teman saya yang begitu agak sedikit kekar. Oke, seperti ini, dinaikkan sedikit. Nah, oke, sudah mulai terlihat, dan kita cropping aja bagian sini untuk menutupin bagian yang cropannya. Oke. Nah, ini kan ada sedikit, kita bersihkan aja. Tapi sebelum itu kita bakal membuat paha teman saya menjadi sedikit lebih halus, lebih mulus, dengan cara kita mengcopy bagian paha Lisa dan ditaruh di atas. Nah, di bagian ini saya akan menghapus sedikit perlahan-lahan dengan menggunakan brush. Perlahan-lahan aja. Oke. Opacity brushnya dikecilin. Oke. Oke, segini aja. Kita curve-nya gelapin sedikit. Curve-nya kita gelapin sedikit, oke, seperti ini. Dan kita bakal hilangin bagian bulu-bulu teman saya dengan cara mixer brush tool di bagian foto sayanya. Nah, seperti ini guys. Nah, oke, seperti ini. Nanti ada bagian kita bakal mengecilkan bagian pahanya, karena ini terlalu besar sekali. Nanti bakal kelihatan editannya. Oke, kita smoothkan dulu bagian ini. Nah, untuk bagian ininya kita bersihkan dulu area pantainya. Pasir, area pasirnya kita bersihkan dulu dari bulu-bulu. Dengan menggunakan tadi itu healing tool, bisa juga menggunakan glow stamp, tapi saya ambil dengan cara cepatnya saja. Oke. Nah, terus kita akan membuat warna dari pasir ini sama dengan pasir saya dengan cara klik ini, lalu color balance kita ambil warna kuning, lalu warna merah sedikit,
di pinggan. Oke. Lalu kita create clipping mask. Kayaknya ini masih belum. Kita ambil highlight-nya. Nah. Wait, coba. Taruh luar aja. Nah, kita brush saja di bagian sininya. Sorry ada kucingnya. Bagian pasirnya kita brush saja. Sorry ya, agak sedikit banyak kucing karena sini banyak sekali kucing. Oke, udah sedikit perfect dan kita bakal bermain. Kita ini udah selesai. Selesai dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengecilkan bagian paha Lisanya. Ini agak sedikit masih ada tonjolannya, oke. Kita kecilkan bagian paha Lisanya dengan cara Ctrl Shift Alt. Ini akan membuat seluruh layer di bawah ini menjadi ke atas dan menjadi satu. Oke, kita tipify bagian pahanya saja, dikecilin saja, yang penting kecil lah, nggak berotot gitu. Oke, oke, sedikit perfect. Dan sedikit kita bermain tentang warna. Saya menggunakan color range. Ini untuk menyamakan antara gelap dan terangnya. Dengan cara curve, kita lihat dulu. Nah, di sini saya memberitahu sedikit saja backgroundnya agak sedikit berwarna merah-merah dan dibandingkan saya asli natural. Nah, jadi foto Lisa Blackpink ini diberikan sedikit efek dan cara kita mengakalinya dengan cara select color range, lalu kita ambil warna bagian merahnya. Nah, oke, kita naikkan. Nah, dia bakal mengambil warna-warna bagian merahnya tadi. Oke, lalu kita hue saturationnya kita kecilkan, lalu lightnessnya kita gelapkan. Nah, lalu kita hapus di bagian sayanya. Oke. Kita curve-nya matikan. Nah, ini dia sudah jadi, sudah perfect sekali. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan sedikit yang namanya noise. Add noise. Agar seluruh fotonya itu menyatu. Kita nambahkan noise. Ya boleh. Oke, kita lihat detailnya. Oke, kita lihat detailnya lumayan bagus sekali. Oke, segitu dulu tutorial dari saya dan jika kalian punya pertanyaan bisa tuliskan di komentar dan jika kalian ingin artis siapa lagi yang saya edit, komen juga di bawah ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe yang terpenting. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.